Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota Pelka TKLU GPIB dimanapun berada. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sungguh hati saya penuh dengan syukur karena pada malam hari ini kita bisa berjumpa di dalam program saya dan TKLU GPIB membaca Alkitab bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Ina Tumiwasyanturi. Saya dari GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta Timur. Sungguh indah bahwa sebelum kita beristirahat, kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan Alkitab pada malam ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dengan memulai memuji Tuhan dengan Gita Bakti 262 ayat yang ke-1. Bapak Ibu anggota Pelka TKLU yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami datang dengan hati yang penuh syukur karena sebelum kami beristirahat pada malam ini, kami boleh disegarkan melalui firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menuntun dan memampukan kami untuk dapat beristirahat dan sebelumnya kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita membaca Alkitab kita dari surat Yohanes yang ketiga, pasal 1 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15 yang berkata, banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita lanjutkan dengan pembacaan renungan kita pada malam hari ini yang berjudul Kerinduan, yang terambil dari ayat yang ke-14.
aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rindu biasanya muncul kalau kita memiliki kedekatan yang luar biasa dan namun terbatas dalam perjumpaan. Pada zaman ini, saat kita menelepon, menulis email, berinteraksi melalui jejaring internet, kerinduan menjadi hal yang langka karena segalanya dan siapa saja dapat dijangkau dengan cepat dan mudah. Pesan yang diterima tidak seberharga ketika zaman dulu, sebelum ada jejaring internet. Orang harus menunggu berhari-hari sehingga berbulan-bulan untuk menerima surat atau pesan yang dikirim seseorang. Hal itu juga terjadi ketika kita merenungkan spiritualitas kita kepada Tuhan. Kerinduan untuk dekat dengan Tuhan mungkin saat ini menjadi hal yang sepele. Padahal, sebagaimana kerinduan sang penatua kepada jemaat di dalam bacaan Alkitab kita saat ini, Allah pun rindu kita merindukannya. Kalimat penutup surat ini, sang penatua mengungkapkan keinginannya untuk bertemu, bertatap muka dengan jemaat, bukan hanya melalui tulisan. Ia menyapa sahabat-sahabatnya dengan penyebutan nama. Artinya, ada kedekatan yang erat antara sang penatua dengan jemaat yang disuratinya. Ia berkerinduan untuk menghibur, mendampingi, memberikan nasihat-nasihat, dan membimbing secara langsung agar mereka setia dalam pelayanan. Kerinduan sang penatua mencerminkan juga kerinduan Allah kepada kita. Allah ingin kita bersekutu dan berjumpa dengannya melalui disiplin rohani kita masing-masing. Aplikasi 1. Mari tingkatkan kerinduan kita untuk bersekutu dan berjumpa dengan Allah di dalam disiplin rohani kita masing-masing melalui doa, meditasi, nyanyian, renungan, dan sebagainya. Ingatlah bahwa Allah rindu kita merindukannya. Jangan sepelekan kerinduan ini, karena melaluinya Allah memberikan penyertaan, penghiburan, kekuatan, nasihat, dan bimbingan agar kita dapat menjalani keseharian kita bersamanya. Mari menyambut kerinduan Allah dengan berjumpa dan bertemu dengannya melalui corak spiritualitas kita masing-masing. Demikian pembacaan renungan kita pada malam hari ini. Kini mari kita masuk
di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Engkau mengajarkan kami untuk selalu rindu bersekutu dan ada bersama Tuhan senantiasa dalam tuntunan cinta kasih-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk Dewan PKRI PPIB. Berkati setiap program yang telah dan akan dilaksanakan sehingga menjadi berkat bagi warga PKRI PPIB dan Tuhan selalu dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap anggota PKRI PPIB dimanapun berada. Beri mereka kesehatan yang sempurna. Kiranya damai sejahtera dan sukacita serta berkat-Mu hadir dalam kehidupan setiap anggota PKLU PPIB. Bagi mereka yang sakit Tuhan, hadirlah, jamahlah, dan sembuhkanlah sakit mereka. Bagi saudara-saudara PKLU yang dalam pergumulan, biarlah Engkau hadir dan memberi kekuatan dan jalan keluar. Kami juga berdoa untuk Majelis Sinode GPIB. Tuhan berkati setiap program yang direncanakan agar selalu berhasil dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapa di surga, saatnya kami mau beristirahat. Ke dalam tangan-Mu Bapa, kami serahkan istirahat kami pada malam ini. Dan biarlah kami besok bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Ampuni dosa-dosa kami, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, anggota PKLU GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian program telah kita laksanakan, yaitu membaca Alkitab bersama pada malam hari ini. Akhirnya kita akan berjumpa, tapi biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu PKLU sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.